Pemirsa, sejumlah desa di Kecamatan Banjar menggelar tradisi nyakan diwang di angkul-angkul rumah masing-masing. Tradisi yang rutin dilaksanakan setelah hari suci Nyepi ini diyakini sebagai simbol melebur dasa male dalam diri. Sejumlah desa di Kecamatan Banjar Buleleng menggelar tradisi nyakan diwang. Seperti halnya di Desa Gesing dan Kayu Putih, sejak Minggu dini hari warga sibuk menyiapkan sarana untuk tradisi nyakan diwang di angkul-angkul depan rumah. Warga Nilo Ayu Kartiani mengaku sangat menunggu-nunggu momen tersebut. Dalam tradisi ini ia bisa berkumpul dengan keluarganya yang keseharian berada di rantauan. Momen ini juga menjadi ajang simekrame antar warga dan keluarga. Tradisi ini juga diyakini sebagai simbol melebur dasa male dalam diri. Ia berharap kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Berbagai jenis hidangan disiapkan sejak dini hari yang nantinya disuguhkan untuk disantap bersama-sama sanak saudara. Apa ini, Bu? Masaknya? Mbak Geni, urapan ring lebu. Ya. Rutin setiap tahun. Ya, masaknya apa, Bu? Ayam betutu, bikin pisang goreng. Terus apa lagi? Anak-anak ikut semua, Bu, ya? Ikut. Di sini gimana, Bu, rasa kekeluargaannya? Salah satu warga Imade Seputra menuturkan tradisi ini sudah ada secara turun-menurun setiap ngembak geni sehari setelah Nyepi. Tidak diketahui kapan tradisi ini mulai dilakukan. Kesempatan tersebut menjadi ajang simekrame yang semakin jarang dirasakan di tengah semakin padatnya kesibukan. Tradisi lama ini, tradisi dari nenek moyang. Ya, sampai lah selesai. Ya, ya, silaturahmi keluarga. Semua masyarakat wajib, Pak, ya, keluar. Ya, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mengalami tantangan. Ada rasa khawatir semakin ditinggalkan, namun pemerintah desa selalu gencar mengingatkan sebelum Nyepi agar warga selalu melestarikan tradisi ini. Sosiawan dan Yuda, Bali TV.